Halo, selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan UTV Channel. Sekarang saya ada di Jembatan Bandar Simo. Mari teman-teman ikuti video kami di kesempatan pagi hari ini. Teman-teman, mari kita lihat perkembangan proyek Jembatan Bandar Simo di pagi hari ini. Melihat pelengkung baja yang ada di proyek Jembatan Bandar Simo ini, dimulai dari sebelah timur itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari sini terlihat 11 ya teman-teman, yang ada di sebelah barat pelengkung baja yang sudah terpasang. Tapi di sebelah barat kelihatannya ada kemajuan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sebelah barat yang terpasang 12, dua dalam proses, yang sudah terpasang sempurna 10. Semoga hitungan saya ini tidak salah, tapi saya masih penasaran. Nanti saya akan menghitung lagi yang ada di sebelah timur, yaitu pindah lokasi. Kalau di sini terhitung 11 yang sebelah timur. Sekarang pindah lokasi ya, hitung yang ada di sebelah timur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kelihatannya 12 ya di sini ya teman-teman. Apa salah hitungan saya? Coba diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 59. Itu ya teman-teman, kita hitung lagi yang ada di sebelah timur ini. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kalau di sini. Entah yang benar mana, tapi yang di sebelah tadi cuma 11. Gitu teman-teman, sudah ada kemajuan penambahan pelengkung baja yang di Jembatan Bandar Simo ini, yaitu yang di sebelah barat ada 12 terpasang, yang terpasang sempurna 10, yang dalam proses 2. Semoga tidak salah. Hal yang ada di sebelah timur tadi saya lihat dari utara 11 ya teman-teman, tapi pindah ke timur cuma malah 12. Kemudian yang benar yang 11 ya, kemungkinan aja. Semoga tidak salah dengan saya ini. Mari teman-teman ikuti perjalananku di pagi hari ini, melihat-lihat proyek Jembatan Bandar Simo. Sudah ada perkembangan terutama dalam pemasangan pelengkung baja, dan saya ini mendekat yang ada di tengah sungai ya, ini tengah sungai Progo, terowongan pelengkung baja ini. Di sini masih dalam pengerjaan. Ini pemasangannya kok masih terlihat celahnya ya, jadi kelihatannya belum tertutup semua. Teman-teman, ini yang ada di tengah sungai Progo. Kalau yang di sini, di depan saya ini masih pasang begesteng pakai papan dan pengerjaan besi.
Coba nanti saya akan mendekat yang ada di sebelah timurnya Sungai Progo, yang ada di atas ya. Gimana nanti pekerjaannya, kelihatannya sama, masih pemasangan untuk gesteng, tapi di bawahnya sudah dicor, jadi untuk menyambung ya kelihatannya. Nah ini teman-teman, ini pekerjaan yang ada di sebelah timur Sungai Progo, masih besi ya ini ya kelihatannya, untuk pater atau gimana ya. Nah jadi bergesteng pakai papan ini dipasang di atasnya, kelihatannya sejajar dengan pelengkung yang paling atas. Mungkin sebelum setelah ini diadakan pengecoran. Ini banyak para pekerja yang mengerjakan besi beton ya teman-teman, dengan besi beton di sebelah utara terowongan baja ini. Beginilah pekerjaan di siang hari ini. Kebetulan siang hari ini cuacanya cerah, jadi agak terik ya panasnya. Walaupun panas banget, tapi masih ada angin, jadi rasa panasnya berkurang. Untuk para pekerja proyek ini tetap semangat untuk mengejar target akhir tahun ini. Semoga targetnya tercapai dan bisa dinikmati oleh semua warga, yang warga perantauan yang mau pulang ke kampung halamannya melewati jembatan Bandan Simo ini yang ada di Jogja, Jawa Timur dan Jawa Tengah, lewat jembatan Bandan Simo ini. Kami sebagai warga Jogja juga sangat senang punya jembatan yang megah ya teman-teman. Bisa dibayangkan di Jogja ada jembatan terpanjang kedua setelah jembatan Suramadu, dan jembatannya kelihatannya bagus dan gagah ini. Itu ya teman-teman, di siang hari ini saya cuma sendiri, ada teman kebetulan, tapi nggak apa-apa, saya tetap semangat untuk memberi informasi kepada teman-teman semua tentang pekerjaan proyek jembatan Bandan Simo di siang hari ini. Tuh teman-teman, kelihatan para pekerja tetap semangat walaupun panas semilir angin yang dari laut sampai terasa di sini. Demikian teman-teman informasinya tentang proyek jembatan Bandan Simo di pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.